Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang sekali lagi ke channel Cikgu Bas TV. Jadi untuk hari ini kita akan sambung kembali sesi PDPR kita berkaitan dengan topik dalam matematik KSSM tingkatan 1. Cuma untuk hari ini kita akan sambung ke bahagian yang ketiga, iaitu masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan nombor nisbah. Cuma pada hari ini kita akan membincangkan pula berkaitan dengan subtopik yang kedua, ya, iaitu berkaitan operasi asas aritmetik melibatkan integer. Okay? So dalam subtopik yang kedua ini kita akan melihat kepada bagaimana kita nak menambah dan juga menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Tapi dalam ini saya akan fokuskan kepada penggunaan garis nombor dulu. Okay. Dan seterusnya membuat generalisasi, iaitu rumusan tentang penambahan dan penolakan integer. So, jom kita mula. Baik, pertama sekali kita tengok kepada aktiviti penerokaan ini. Ya, dalam aktiviti penerokaan ini, kita akan rujuk terlebih dahulu fokuskan kepada penambahan integer, okay, menggunakan garis nombor. Jadi kalau perhatikan dalam gambar rajah ini, okay, bagaimana ataupun apakah yang berlaku jika negatif 3, ya, integer negatif ini ditambah dengan 5. 5 adalah integer yang positif. Okay. Apa yang berlaku apabila suatu penambahan integer itu ditambah dengan integer yang positif? Okey, so kita tengok kepada garis nombor yang berikut. Okey, apabila suatu nombor ditambah dengan suatu integer positif, tadi positif 5 kan, tambah positif 5. Okey, pergerakan dia akan jadi pergerakan ke sebelah kanan. Garis nombor ni, okey, negatif 3 tambah 5, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Bergerak sebanyak berapa kali? Ikut nilai yang kita tambah tadi. Tambah 5 bermakna kita akan gerak dia sebanyak 5 kali. Okey, macam mana pergerakan sebanyak 5 kali tersebut? Adalah seperti ini. 1 2 3 4 dan 5. Okey, nampak? Dia bergerak sebanyak 5 kali. So 5 kali bermakna dia akan berhenti pada nombor ataupun integer 2. Jadi inilah jawapan dia. Negatif 3 tambah dengan 5, so kita akan dapat sama dengan 2. Boleh? Okey. So kita pergi kepada yang ni pula. Okey, tadi kita tambah dengan integer positif. Sekarang ni kita nak tengok macam mana pula kalau sekiranya kita tambah dengan integer yang negatif. Okey, jom kita tengok. So dalam situasi ini 3 tambah dengan negatif 5. So kalau kita tambahkan dengan negatif 5, okey, dia punya peraturannya apabila suatu nombor ditambah dengan suatu integer negatif, pergerakan pada garis nombor adalah ke sebelah kiri. Mana kiri? Kalau ikut tontonan awak, okey? Ke sebelah kiri, okey? Adalah ke sebelah kiri mengikut nilai yang ditambah. Okey, jadi kalau daripada 3, 3 kita nak tambahkan dengan negatif 5, dia kena gerak sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali ke sebelah kiri. 5 kali ke sebelah kiri, jadi dia akan jadi macam ni lah. Start daripada 3, sebab 3 tambah negatif 5. So dia bergerak ke kiri pula sebab dia negatif. Okey, 1 2 3 4 dan yang terakhir sekali 5. Maka ini adalah jawapan untuk 3 tambah negatif 5. Okey? Okey. Baik, ni kita tengok pula kepada penolakan pula. Tadi cerita tentang penambahan. So sekarang ni kita tengok pula tentang bagaimana kita nak menolak, okay, integer. Contohnya dalam soalan ni, 3 tolak 5. Macam mana kita nak dapatkan jawapan bagi 3 tolak 5 ni? Okay, bermula dengan 3, okay, nombor 3 tadi, sebab 3 tolak 5. Okay, kita letakkan dahulu 3 ni dekat sini. 3 yang positif. Jadi syaratnya apabila apakah dia?
apabila suatu nombor ditolak dengan suatu integer positif, okey, pergerakan pada garis nombor adalah ke sebelah kiri mengikut nilai yang ditolak. Jadi dia akan gerak ke sebelah kiri pula. Kalau ini dalam konteks tolak. Bila tolak integer positif, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Okey? Dia akan jadi macam ni. So tadi 3 tolak 5. Tolak positif 5 ya. Gerakannya 1 2 3 4 dan 5. Jadi inilah jawapan bagi 3 tolak positif 5. So kita akan dapat negatif 2. Okey, bagaimana pula yang ni? Okey, negatif 2, ingat negatif 2. Bermakna kena mula dari negatif 2 nanti. Tolak negatif 3. Macam mana kalau keadaan kita tolak dengan nombor negatif? Okey, kalau tolak dengan nombor negatif, apabila suatu nombor ditolak dengan suatu integer negatif, pergerakan pada garis nombor adalah ke sebelah kanan. Okey, mengikut nilai yang ditolak. Tadi soalannya adalah negatif 2 tolak negatif 3. So, ambil yang hujung tu. Negatif 3 maknanya pergerakannya 3 kali. Ke sebelah mana? Belah kanan. Okey. Mengikut nilai yang ditolak. Okey, jadi pergerakan ini saya ringkaskan sajalah. Gambar rajah dia nak tunggu satu-satu pergerakan tu mungkin lambat nanti ya. Jadi saya tunjukkan dia secara ringkas. Okey, dia akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Okey. Bermula daripada negatif 2 sebab soalannya tadi negatif 2 tolak negatif 3. Jadi dia akan sebab negatif tolak dengan nilai negatif, dia akan gerak ke sebelah kanan sebanyak 3 kali sebab dia negatif 3. Okey. Ini pergerakan pertama dia akan pergi pada negatif 1. Pergerakan kedua dia pergi kepada sifar. Manakala pergerakan yang terakhir sekali, pergerakan yang ketiga dia berhenti pada 1. Bermakna dia pergi ke situ. Okey, jadi ini adalah jawapan bagi negatif 2 tolak negatif 3 sama dengan 1. Jadi rumusan bagi penerangan video kali ini, okey, apabila suatu integer dia menjalankan operasi penambahan, okey, bila tambah dengan integer yang positif, okey, dia diwakili oleh pergerakan ke sebelah kanan. Dan apabila penambahan ini melibatkan integer negatif, maka dia diwakili oleh pergerakan ke sebelah kiri. Okey, sebagaimana gambar rajah inilah. Okey. Dan untuk kes penolakan pula, bila kita tolak dengan integer positif, tolak integer positif, maka pergerakan nanti diwakili ke sebelah kiri. Ya. Manakala kalau kita tolak dengan integer negatif pula, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Okey, ini sebagaimana ringkasan gambar rajah ini. Okey. So itu saja penerangan untuk bahagian ini, ya. Nanti kita akan tengok pula pada sambungan yang akan datang untuk siri-siri yang seterusnya. Jadi saya harap penerangan kali ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua untuk menjawab soalan yang melibatkan operasi asas aritmetik ini, ya, berkaitan dengan integer. Okey, assalamualaikum dan jumpa lagi.